teman-teman semuanya, jumpa lagi di acara Planet Science, A Journey into Science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kario. Nah sekarang kita mau membahas tentang tenaga angin yang bisa menghasilkan listrik. Istilahnya adalah pembangkit listrik tenaga angin. Wow, zaman sekarang angin tuh hebat banget ya kak. Bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Tapi ngomong-ngomong, gimana caranya kak? Nah, Sarah pernah lihat kincir angin gak? Kincir angin? Pernah dong, yang ada di negeri Belanda itu kan? Betul. Nah, salah satu cara untuk bisa menghasilkan listrik melalui kincir angin atau turbin angin. Terus cara kerjanya gimana tuh kak? Penasaran? Kita simak aja yang satu ini. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara rendah ke suhu udara tinggi. Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam. Pembangkit listrik tenaga angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik menggunakan mesin yang disebut turbin angin. Salah satu negara yang paling banyak memanfaatkan energi angin sejak berabad-abad yang lalu adalah Belanda. Negara ini bahkan tercatat pernah memiliki 10.000 kincir angin. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian Belanda dijuluki sebagai negara kincir angin. Pada dasarnya, angin bertiup di semua daerah di permukaan bumi. Artinya, di mana angin bertiup, tempat tersebut mempunyai potensi untuk memanfaatkan energi angin. Secara umum, daerah datar lebih menguntungkan dibandingkan daerah bertopografi beragam. Beberapa contoh daerah yang memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi, antara lain seperti daerah pantai, lepas pantai, padang pasir, padang rumput, dan lain-lain. Indonesia sebenarnya mempunyai sumber energi alternatif yang sudah sejak lama terlupakan, seperti potensi gelombang atau angin laut di wilayah perairan Indonesia yang sangat melimpah. Saat ini, sekitar 30% daerah terpencil di Indonesia belum terjangkau listrik PLN. Salah satu contohnya adalah Pulau Sapeken yang terletak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pulau Sapeken ini sangat kecil, bahkan kurang dari 180 hektar. Namun, Pulau Sapeken memiliki penduduk yang cukup padat. Oleh karena itu, akan sangat potensial apabila di Pulau Sapeken ini dibangun turbin angin. Manakah di antara tiga gambar ini yang tidak termasuk komponen kincir angin? Manakah di antara tiga gambar ini yang tidak termasuk komponen kincir angin?
sebenarnya ada hubungannya nggak sih antara PLT angin sama kipas angin? Loh, kok Sarah nanya gitu? Ya bukan gitu sih kak, cuman Sarah tuh pernah baca katanya sistem kerja dari turbin angin yang ada di PLT angin itu berkebalikan sama sistem kerja kipas angin. Maksudnya gimana tuh kak? Oh itu, mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita simak yang satu ini. Sebuah pembangkit listrik tenaga angin dapat terdiri dari satu buah turbin angin atau beberapa turbin angin yang keluaran daya listriknya digabungkan, kemudian disalurkan ke suatu unit penyalur listrik. Daya listrik ini selanjutnya dialirkan melalui kabel transmisi dan didistribusikan ke rumah-rumah, ke kantor, sekolah, dan sebagainya. Turbin angin dapat memiliki 3 buah bilah turbin. Jenis lain yang umum adalah jenis turbin 2 bilah. Turbin angin bekerja sebagai kebalikan dari kipas angin. Bukannya menggunakan listrik untuk membuat angin seperti pada kipas angin, turbin angin menggunakan angin untuk membuat listrik. Angin akan memutar sudut turbin, kemudian memutar sebuah poros yang dihubungkan dengan generator, lalu menghasilkan listrik. Turbin untuk pemakaian umum berukuran 50 sampai dengan 750 kW. Sebuah turbin kecil kapasitas 50 kW digunakan untuk perumahan, piringan parabola, atau pemompa air. Terdapat beberapa jenis turbin angin. Yang pertama, turbin angin propeller adalah jenis turbin angin dengan poros horizontal seperti baling-baling pesawat terbang pada umumnya. Turbin angin ini harus diarahkan sesuai dengan arah angin yang paling tinggi kecepatannya. Yang kedua, turbin angin Darius merupakan suatu turbin angin berporos tegak. Turbin angin ini pertama kali ditemukan oleh GJM Darius pada tahun 1920. Keuntungan dari turbin angin jenis Darius adalah tidak memerlukan mekanisme orientasi pada arah angin, alias tidak perlu mendeteksi arah angin yang paling tinggi kecepatannya, seperti pada turbin angin propeller. Besarnya energi listrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Rotor atau kincir. Rotor turbin sangat bervariasi jenisnya. Diameter rotor akan berbanding lurus dengan daya listrik. Semakin besar diameter, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Kecepatan angin. Kecepatan angin akan mempengaruhi kecepatan putaran rotor yang akan menggerakkan generator. Jenis generator. Generator terbagi dalam beberapa karakteristik yang berbeda. Generator yang cocok digunakan adalah generator yang dapat menghasilkan arus listrik pada putaran rendah. Listrik yang dihasilkan dari sistem konversi energi angin akan bekerja optimal pada siang hari, di mana angin berhembus cukup kencang dibandingkan dengan pada malam hari. Sedangkan penggunaan listrik biasanya akan meningkat pada malam hari. Untuk mengantisipasinya, sebaiknya energi ini disimpan dalam baterai atau aki, sehingga listrik yang keluar besarnya stabil dan bisa digunakan kapan saja. Komponen-komponen PLT angin adalah sebagai berikut. Anemometer. Pengukur kecepatan angin dan mengirim data angin ini ke alat pengontrol. Blades atau bilah kipas. Kebanyakan turbin angin mempunyai 2 atau 3 bilah kipas. Angin yang menghembus menyebabkan turbin tersebut berputar. Controller atau alat pengontrol. Alat pengontrol ini menghidupkan turbin pada kecepatan angin kira-kira 12 hingga 25 km per jam dan mematikannya pada kecepatan 90 km per jam. Generator. Nasel atau rumah mesin.
Rumah mesin ini terletak di atas menara. Di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Tower atau menara. Menara bisa dibuat dari pipa baja, beton, atau rangka besi. Makin tinggi menara, makin besar tenaga yang didapat. Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan kincir Darius? Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan kincir Darius? Apakah untuk menghasilkan energi listrik yang bersumber dari tenaga angin itu harus selalu pakai kincir, Kak? Oh, sebenarnya kincir angin itu cuma salah satu komponen aja dari PLT angin. Masih banyak komponen-komponen lain yang menunjangnya. Terus, cara kerjanya gimana tuh, Kak? Sebenarnya ada cara mudah untuk menjelaskannya. Mau tahu? Mau banget dong, Kak. Gimana tuh? Oke, kita simak aja yang satu ini. Alat dan bahan yang digunakan, gunting, penggaris, sedotan minuman, kertas HVS, plastisin, pensil, pelobang kertas, benang kasur 60 cm, koin logam besar, dan penjepit kertas. Potong kertas segi 4 ukuran 15 cm x 15 cm. Gambar garis diagonal menyilang membentuk huruf X.
Gunakan koin untuk menggambar lingkaran di tengah kertas segi empat. Dengan pelobang kertas, buatlah satu lobang pada tiap-tiap sudut kertas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Buatlah lubang melalui tengah lingkaran dengan ujung pensil. Potong 4 garis diagonal sampai pinggir lingkaran di tengah kertas. Masukkan sedotan melalui lubang tersebut dan lipat sudut-sudut kertas hingga menyatu. Sumbatkan sepotong kecil plastisin ke kedua ujung sedotan untuk menahan roda agar tetap pada tempatnya. Ikat ujung benang kasur kira-kira 5 cm dari ujung sedotan. Ikat ujung yang bebas dari benang ke penjepit kertas. Hembuslah kincir angin kertas. Amati gerakan roda kertas, sedotan, dan penjepit kertas. Jangan jepit sedotan dan lihat apa yang terjadi. Roda kertas dan sedotan membentuk mesin sederhana. Roda kertas disebut roda dan sedotan disebut as roda. Benang dan penjepit kertas yang dihubungkan menghasilkan model yang memperagakan cara kerja kincir angin. Layar kertas dari model kincir angin bergerak seperti roda dan berputar dalam lingkaran yang besar. Pada percobaan ini, roda kertas adalah sudut turbin dan sedotan adalah poros. Pada PLT angin, angin akan memutar sudut turbin, kemudian memutar sebuah poros yang dihubungkan dengan generator, lalu menghasilkan listrik. Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin menjadi berkurang. Tenaga angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, di mana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan. Ada beberapa hal yang menghambat pendirian PLT angin ini. Penggunaan ladang angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit dan tidak mungkin untuk disembunyikan. Terjadinya derau frekuensi rendah. Putaran dari sudut-sudut turbin angin dengan frekuensi konstan lebih mengganggu daripada suara angin pada ranting pohon. Dalam keadaan tertentu, turbin angin dapat juga menyebabkan interferensi elektromagnetik dan mengganggu penerimaan sinyal televisi atau transmisi gelombang mikro. Thank you.
ternyata materi tentang PLT angin ini seru banget ya, Kak? Pastinya. Nah, sekarang udah paham kan tentang PLT angin? Pastinya udah dong. Oke, sekarang coba Kakak tanya ya. Kecepatan berapa yang bisa digunakan untuk PLT angin? Sebenarnya kecepatan angin itu bersifat fluktuatif, Kak. Untuk menggerakkan cut in wind speed 3 meter per detik, dibutuhkan kecepatan angin rata-rata yang lebih besar dari 3 meter per detik. Gitu, Kak. Betul sekali. Dan sekarang pertanyaan terakhir nih. Gimana prinsip kerja turbin PLT angin? Sebenarnya cara atau prinsip kerja dari turbin PLT angin itu gampang banget. Berkebalikan dengan prinsip kerja dari kipas angin. Kalau kipas angin itu kan menghasilkan angin yang bersumber dari listrik. Nah, kalau misalnya turbin PLT angin menghasilkan listrik yang sumbernya dari angin. Wah, kayaknya Sarah makin pinter nih. Pastinya dong, Kak. Oke deh, sekian dulu ya teman-teman materi kita hari ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di acara Planet Science. A journey into science. Dadah.